thank you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobil alamin mursalin Wa, ala lihi wa Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam acara kutu menyambut bulan Ramadan ini. Ustadz-ustadz yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, bulan yang Allah jadikan sebagai wasilah. Untuk berubah menjadi lebih baik lagi sehingga selesai Ramadan, kita menjadi manusia yang baru, manusia yang jauh lebih baik lagi dengan fasilitas dari Allah ini. Oleh karena itu, kita harus berbahagia memasuki bulan Ramadan. Jika dosa-dosa kita lebih banyak, pada Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menghapus dosa kita dengan amal ibadah yang lebih baik. Bulan Ramadan diperkenankan untuk beribadah karena pahala akan dilipat gandakan. Banyak bermanfaat yang bisa kita raih dari bulan Ramadan ini. Seperti tema kultum yang akan saya bawakan kali ini. Ramadan sebagai bulan perubahan kita akan ditotar oleh Allah, kita akan dididik oleh Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya agar kita keluar dari Ramadan menjadi insan yang berubah luar biasa sebagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu? Sebagaimana yang kita tahu, ulat berpuasa untuk menjadi kepompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 138, inilah ayat yang mendasari berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ta'allakum tatakun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 138. Tujuan dari berpuasa adalah menjadi orang bertakwa. Takwa ini adalah sebaik-baik bekal pahala kita ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia bertakwa di dunia, Allah akan memberikan rahmatnya kepada manusia tersebut apalagi ketika manusia di akhirat. Ramadan adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Allah mempersiapkan selama Ramadan agar manusia belajar. Belajar untuk beribadah sebaik-baiknya agar Ramadan selesai menjadikan manusia bertakwa. Maka dari itu inilah asal muasal bahwasannya manusia masuk di bulan Ramadan harus ada perubahan karena Allah memberikan keleluasaan kelonggaran agar manusia menjadi bertakwa. Hadis riwayat Bukhari Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan menghadap, mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Dari hadis ini jelas diinformasikan jika seorang manusia melakukan puasa Ramadan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Oleh karena itu, jika Allah mengampuni dosa masa lalu, maka kehidupan harus ada perbaikan atau perubahan dalam kehidupan kita yang tidak boleh sama dengan sebelum Ramadan. Yang ketiga, perubahan dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana dalam surat ar Arad ayat 11, Inna Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yang artinya Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi, sudah jelas, perubahan itu diawali dari di dalam diri kita sendiri. Bukan dari orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, maaf jika ada kesalahan. Saya Aisyah Kalian Maesura dari kelas 9D. Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.